Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay guys, jadi hari ini gua mau main ini lagi. Apa namanya tuh? Creative Destruction. Oke, karena gimana ya? Karena kenapa gua main ini ya? Karena gua suka sih. Sekarang lagi demen-demennya main game ini, guys. Jadi kayak game-game gua kan tadi tuh ada Mobile Legend, ada Vainglory gitu. Gua udah pada nggak mainin. Gua lebih demen main ini. Banyak tuh temen gua yang nyariin gua buat diajakin mabar Mobile Legend gitu. Tapi gua lagi nggak mood aja. Jadinya gua lagi main ini sekarang. Hey guys, di sini kita lagi ada event ini ya, Piala Dunia ini. Dapat rewardnya lumayan pak. Tapi di sini bajunya pasti dapatnya, kalau misal dapat itu ini guys, trial, cuma sewa gitu, nggak yang permanen gitu. Aduh, alarm lagi. Oke, bentar. Oh ya, di sini rank gua itu kalau solo itu udah sampai silver ya guys. Dan di sini gua tuh main pakai HP itu gimana ya? Udah naik solo itu udah mulai berat pak. Gua nggak tahu deh. Kalau di squad di sini udah bronze 1 sih. Oke, kita coba buat main squad aja ya. Oke. Oh ya, di sini buat kalian yang mau main, siapa tahu ntar bisa ketemu di match. Jadi di sini gua mainnya di server 1 ya guys. Siapa tahu ntar kalian ada yang mau ngajakin mabar gitu. Kalian bikin ID aja di server 1, ntar kalian add ID gua itu Zetsuiko, ntar langsung gua ini kok, langsung gua ACC, asal orang Indonesia aja. Kalau orang luar gua nggak tahu dah. Oke, equip juga. Kalau squad nyari ininya lama ya. Mabar belum. Ekstrim dulu dah. Temen gua pada off pak. Oke, kita udah dapat timnya. Ntar kalau semisal kalian main itu buat custom yang kalian pakai itu, kalau semisal masuk ke apa yang besar, ntar kalian dipajang di sini guys, pasang dipajang di sini yang kostumnya paling bagus, ntar tempatnya di atas sana. Nah ini dia yang gue bilang barusan. Dan di sini gue kemarin pernah masuk sekali sih. Masuk nih di yang ke lantai 2 nya pak. Oke. Hey guys, have you heard the story about Aurora Valley? The story tells of a brave young man who lived on the island. Every night, kita coba nyalain voice chat nya ya. What was it about? The story tells of a brave young man who lived on the island. Every night, hello guys, can you hear me? What was the story about? The story tells of a brave young man who lived on the island. Every night, his mother would tell him stories of brave men. What was the story about? Wait! Don't be in such a hurry to jump. I haven't finished my story. Oke.
sini nggak bisa ngechat ini ya Pak, ngechat pakai ketikan gitu nggak bisa, cuma bisa pakai ini tombol apa ya, shortcut gitulah ibaratnya itu. Jadi chat chat autonya gitu. Kenapa kita nembakin mana tadi senjata senjatanya hilang ini, kenapa kita hancurin tembok, karena buat buat ini Pak, buat dapetin buat dapetin lagi buat bikin, kita hancurin tembok buat bikin tembok guys. Udah habis. Terus ntar kalau semakin kita sering sering ini hancurin tembok, jadi ntar kita bisa up tembok kita jadi lebih tebal Pak. Oke, kita lokasinya di sana, teman kita mencar-mencar Pak. Siapa sih namanya itu, Hasan? Kayaknya sih Hasan ini orang Indo ya. Hasan Hasan Haji kali ya. Bentar Pak. Mana nih, gak ada senjata lagi. Itu ada chest nih. Ada chest. Ya. Kampret nih orang. Gue yang buka dia yang ngambilin. Yang di Fortnite Mobile itu kan dia pakai ini ya, pakai palu buat ngancurin tembok sama sama ini apa namanya, sama pohon. Jadi buat bikin bikin dindingnya kita ntar itu bisa pakai pakai tembok bangunan sama dari pohon guys. Ada tembak nih, bila aja dah. Ini kalau semisal ntar temboknya ini habis, atapnya runtuh guys, ambrukin kita. Oh, hilangan dia. Ambruk Pak. Nah ini kita bisa upgrade. Oke. Aduh, udah jatuh. Jadi tembok kita lebih tebal ntar. Kita mau kemana? Sana yuk. Ini gua mainnya kemana sih? Ngikutin dia aja kali ya. Ah, sinyalnya. Rek, ambing. Oke, udah. Jauh bener sini orang. Oh, udah nyampe atas aja dia. Ambilin aja guys. Kalau di awal-awal gini kita nggak usah terlalu banyak milih senjata. Kayaknya kalau semisal kita
terlalu milih-milih, ntar pas kita di jalan ketemu lawan gitu bingung-bingung ini pak, bingung bingung nggak ada senjata. Tapi ntar kalau misal kita udah dapat banyak kill gitu, otomatis kan ngedrop tuh senjatanya lawan yang kita bunuh tuh, kita bisa bebas deh, terserah kalian mau mau ambil apa. Tapi kalau gue saranin sih ya ambilnya sih yang ini aja. Kalau senjata mungkin sniper, terus ada lagi tuh senjatanya apa ya namanya ya, gue lupa lagi. Ntar coba gue cariin dah. Pokoknya enaknya senjata yang satunya itu dia bisa ngebrand, maksudnya tuh pelurunya nggak keluarnya nggak cuma satu-satu gitu guys. Kalau kayak sniper terus kayak famas itu kan keluarnya cuma sedikit kan, kalau sniper keluarnya satu-satu, kalau famas ini yang ini gua contohin ya. Nah dia kan keluarnya gitu doang, cuma 3 kali deret gitu, deret gitu. Nah kalau semisal yang satunya itu dia ngebrand cuma scope-nya itu lebih dekat pak. Kalau semisal kayak ini famas ini kan dia scope-nya cuma pendek ini. Nah gitu. Duh zonanya kenapa kesini lagi? Kambing nih emang orang diajak kesini kok. Go to marker. Suruh lu datang. Gue mau ke sana aja. Ada tembakan. Nah itu ada orang. Nah kalau semisal gue sih kalau yang ngebrand itu gue lebih suka pakai yang ini pak, pakai MP9. Reload lagi. Yeay, see you. Ada lagi. Ini tuker AK. Oke. Terus wih, shit fuck. Mampus. Dapat lagi, guys. Nah, ini sekarang kita tukerin sama first aid. Itu ada orang lari lagi tuh. Dia bikin tembok. Aduh si belakang kita ada kayaknya. Aduh banyak pak. Aduh nyangkut lagi. Oke, teman kita juga dapat kill ternyata. Sialah. Dapat. Ya, dia bikin bangunan lagi. Gua hadepin sini. Mampus lagi. Oke, ini ada sniper, kita ambil. Oh, nggak mati, wah nge-lag ini. Nge-lag ya? Man. Oke guys, tinggal 1 menit lagi kita jalan lagi guys.
Zonanya udah deket, Pak. Kebret. Ah, jatuh. Ih, kampret, pencet lagi. Ih, ini kenapa sih? Tadi ada yang nembakin kita mana ya, guys? Alah, gua enggak. Ke zone aja dah, aman. Sini dong. Sini, bos. Oke. Teman kita yang dua udah tewas, guys. Jadi tinggal gua sama si ini. Si bocah tengik ini. Jatuh lagi. Sret. Aduh, sakit, Pak. Oke, bandage dulu lah. Biar full. Itu orang bukan tuh. Bukan. Kelihatan nggak, guys? Sorry, guys. Soalnya gua nggak bisa lihat facecam kalau pas udah record gini. Oke, kita jalan lagi. Jalan terus sambil nyari ini aja lah. Nyari pohon. Dia nembak. Oh, itu dia. I see you. Lah, kok temen gua mana tuh? Hilang, Pak. Oh, udah mati, guys. Dibunuh sama teman kita. Udah, biarin. Pelurunya gua butuh peluru yang ini deh. Butuh peluru MP9 nih. Kita baru kill 5. Masih 17 orang. 17 kalau misalnya kurang 2 berarti tinggal 15 orang. 15 orang. Ada senjata nggak di atas? Ada. Keras nih batu nih. Upgrade-nya 1800. Oh, di sini ada senjata, guys. Ada cheese. Oke, dapat ammo. Enggak ada senjata ya?
nggak ada ini peluru, dapat. Keren tadi nggak ada peluru MP9 nya. Aduh, gue selonjoran dah pak, kaki gue semutan anjing. Bentar, ambil ngecas. Ntar dulu, lagi ngecas. Gimana tuh bisa joget tuh? Woi, gimana woi? Itu orang bisa bisa joget gimana ya caranya ya? Gue baru tahu loh bisa ini, bisa joget kambing. Ikutan dong, geseran geseran woi, geseran pak. Ikutan ya, ditinggalin lagi. Set. Tembakan, tembakan. Mana tuh? Kita mengintai di sini aja, guys. Tinggal 8 orang. Jadi kalau dikurangin 2 tinggal ini ya, kurang 6 orang lagi. Zonanya udah mulai berjalan lagi guys. Kita harus cepat masuk ke zonanya aja biar aman. Kita nyari rumput buat sembunyi. Oke, kita udah di dalam zona kita sembunyi set. Temen gua mana ya? Ya, malah bikin kotak di situ kambing. Ini kalau gua tembak, hancur nih. Biarin dah, kasihan dia, pak. Punggung gue pegel anjing. Bos, mana bos? Tinggal 5 orang bos. Biarin mereka bunuh-bunuhan aja. Tuh 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 kan. Gue bilang juga apa. Tungguin aja. Mereka dari atas guys. Gue gak kelihatan pak soalnya pak. Oh dari atas, dari atas. Gua langsung kenok kambing. Woi, help, help. Fuck. Bos, bos. Revive, bos. Woi, sini, woi. Ah, thank you, thank you. Wah, wah, wah.
Cepetan dong. Ya, mati pak gua. Ya, mati juga temen gua. Ya elah. Udah menang nih. Oke. Udah kalah, Pak. Oke. Dapat juara dua ya. Kita claim dapat dua bola lagi. Di sini gua masih dapat 8. Butuhnya 15. 50 permanen kali ya. Ya 50 kayaknya permanen. Kalau 15 itu trial. Deh, siapa tuh mami? No no no, I will leave. Sorry. Okay guys, sekian video dari gua. Thanks for watching. See you and goodbye. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. See you.